Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Al New Brio RSMT warna putih. Ini ready di dealer Honda Arista Banda Aceh. Untuk harga mobil Al New Brio RS ini sudah terkena dampak dari PPNBM yang subsidi dari pemerintah. Untuk harga sebelum PPNBM yaitu harganya 204.900.000. Setelah PPNBM untuk harga yaitu 194.700.000. Tadi yang harga saya sebutkan itu harganya belum termasuk diskon. Kita bisa lihat untuk tampilan depan, itu headlamp masih halogen dan ditambah dengan lampu senja, dan di bawahnya sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk mesin yaitu 1200 cc, 4 silinder dengan 16 katup, tenaga yaitu 90 PS dan torsi 110 Nm. Dan untuk tampilan di samping, bisa lihat sendiri desainnya dari depan sampai belakang. Desainnya itu mengesankan mobil sporty di dalam kota. Untuk velg, two-tone polish, dua warna. Dengan ukuran ring itu 15, kalau yang Satya itu ring 14. Depan rim cakram dan di belakang masih tromol. Untuk kaca spion sudah electric retract, ditambah lampu sen di spion. Selanjutnya handle pintu sewarna bodi depan belakang. Coba kita lihat tampilan di belakang. Dan inilah tampilan belakangnya. Dari bawah sampai ke atas, antena masih model Sorpol, dilengkapi spoiler ditambah LED head mount stop lamp. Defogger belum dilengkapi, wiper sudah. Kombinasi lemnya masih bohlam dengan emblem Brio, lambang H di tengah-tengah, emblem RS dan dua titik sensor parkir. Yang nampak mencolok dengan Al New Brio Satya bedanya itu dari diffuser dan spoiler belakang. Kita masuk ke bagasi belakangnya. Dan ini bagasi belakangnya sangat lapang yang untuk sekarang ini. Selanjutnya untuk perlengkapan toolkit bisa lihat di sini, ban serap yang masih kaleng. Untuk dongkrak itu letaknya di tempat depan, di penumpang depan sebelah kiri. Selanjutnya kita masuk baris kedua. Jadi inilah tampilan menyamping agak sebelah kanan. Coba kita masuk. Baris kedua, trimnya itu sudah full black, warna hitam, bahannya masih hard plastik, handle pintu warna body, penempatan barang, dan ini sudah elektrik. Selanjutnya, nah itu penempatan barang dan speaker. Dan ini dalamnya headrest head adjustable, 3 titik. Untuk safety belt itu 2 titik, 1 dan 2. Hand grip model fix itu kiri dan kanan. Nah itu hand gripnya. Ini bahan untuk bangkunya masih fabric. Dan dilengkapi seat back pocket kiri dan kanan. Dan ada penempatan barang. Kita masuk baris utamanya.
Dan ini trim sebelah kanan untuk tempat driver full black sama. Ada list warna oranye, selanjutnya handle warna hitam, cup holder, door pocket, dan speaker. Tweeter juga sudah dilengkapin. Untuk kursi bisa lihat sendiri di sini. Kursi itu hanya bisa sliding, tidak bisa naik ke atas, dan ini pengaturan sandaran. Ini head adjustable 2 titik dan kunci masih model manual. Selanjutnya coba kita masuk ke dalam. Dan ini tampilan speedometernya dengan list warna oranye. Ini ada setirnya. Ini ada dual SRS airbag, swift steering. Dan untuk setir hanya bisa tilt steering. Dan ini pengaturan wiper dan pengaturan headlamp. Dan ini audionya sudah layar sentuh. Selanjutnya AC sudah digital. Dan ada power outlet. Selanjutnya 2 buah cup holder. Dan ini transmisi manual. Untuk rem tangan masih model hidrolik. Itu ada cup holder. Dan itu dashboard sebelah kiri. Dan untuk safety belt itu masih model fix, hand grip model fix, sun visor sudah vanity mirror itu kiri dan kanan. Dan kaca belakang sudah dynamic view. Jadi itulah sekilas all new Brio RSMT manual yang ada di dealer Honda Arista Banda Aceh, warna putih itu ready. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah Aceh, khususnya Banda Aceh, bisa konsultasi sama saya, nanti nomor HP saya sematkan di bawah ini. Bisa tanya-tanya dulu. Kalau nanti jadi, kita lakukan surat pemesanan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau membeli All New Brio RS Manual atau MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.